salam sehat bagi semuanya. Hari ini Selasa 12 Mei 2020, saya konsentrasi lagi untuk membersihkan parit-parit tanaman-tanaman yang banyak rumputnya. Beberapa minggu ini saya fokus pada pembuatan bibit, jadi memang terabaikan. Dan ketika banyak pengunjung datang, terkadang melihat tanaman-tanaman yang tidak menggembirakan di sini ya. Tanaman itu relatif sekali. Salah satu tanaman yang dipulibekkan ini lombok. Kemarin tersalurkan lebih dari 800 pulibek. Ini satu pulibek ya. Kemarin tersalurkan lebih dari 800 pulibek. Bagian tidak terpisahkan dari lumbung diakonia, bentukan badan pekerja sinode gereja Toraja yang terakumulasi dalam krisis center gereja Toraja, pusat krisis ya. Jadi tanggung jawab saya di sini untuk menyediakan bibit, membangunkan kesadaran banyak orang untuk mencintai daerahnya, melakukan sesuatu yang positif terarah kepada tanam menanam, dan sungguh-sungguh memiliki rasa malu untuk membeli lombok tomat yang sesungguhnya bisa ditanam sekecil apapun tempat kita, halaman-halaman rumah apa samping rumah. Jadi ini salah satu di antaranya ya. Ini satu pulibek namanya ini. Hari Kamis ini mudah-mudahan Tuhan berkati sudah bisa disalurkan lagi. Ya hari Kamis, dua hari lagi ya. Kemarin itu kisaran 30 pengunjung. Lebih 14 yang bawa mobil ya, kelompok atau rombongan datang di sini rame-rame ya, tetap mengikuti himbauan pemerintah, jaga jarak, pakai masker untuk datang mengambil bibit. Saya catatkan semuanya ya. Jadi sekali lagi, bagian tidak terpisahkan dari lumbung diakonia kegiatan ini. Jadi tanggung jawab memelihara bumi kita harus bangunkan, menghargai tanah yang Tuhan anugerahkan, dan kita maksimalkan untuk kebutuhan kita, memelihara dan memfungsikannya. Ya, tentunya Bapak Ibu tahu tangan saya hanya dua, sangat terbatas di sini. Tetapi saya bersyukur ada anak-anak saya yang membantu saya. Ada yang menggali, ada yang mengaturkan bibit, ada yang membuat pulibek. Jadi saya bersyukur dengan tangan dua ini, dibantu oleh tangan anak-anakku, tangan dari istriku untuk kerja di sini, di bawah payung gereja Toraja ya. Jadi saya orang yang terbeban dengan karya tulis tesis misi ekologi kontekstual di Toraja Utara. Di tahun 2011 akhir saya melakukan penelitian. Di akhir tahun 2012 saya melakukan diuji pada ujian meja. Jadi dengan itu sebuah karya tulis tidak hanya diperuntukkan untuk mengambil titel, tetapi ada tanggung jawab moral dari itu, sehingga saya merelakan diri masuk dalam dunia ini. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman hortikultura, tanaman-tanaman penghijauan. Setiap yang saya bibitkan itu, mulai dari biji yang kecil, saya tahu manfaatnya apapun yang saya bibitkan di sini. Saya harus mengerti manfaatnya untuk manusia, nilai ekologisnya, nilai ekonomisnya. Jadi ini bunga-bunga di sini.
Ya, di sini kita olah secara tradisional. Jadi model sombar seperti ini tidak kena tetesan hujan, telah menjadi contoh bagi beberapa kelompok atau orang untuk dikembangkan di tempat masing-masing. Ya, bibit pohon ini diisi lagi kemarin habis bibit satu bedengan ini ya. Itu isinya ke sana itu kisaran 500-an. Beberapa hari lagi tanaman terung ungu ini akan dibagikan secara gratis. Jadi perlu Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada bibit tanaman yang sudah puluhan ribu disalurkan dari sini yang dijual, tidak ada diperjualkan. Jadi kita tergerak dengan hati nurani untuk mencintai semesta. Karena itu sediakan tempat tanam, setelah tersedia datang ambil bibit dan pelihara. Ini ada lombok. Mudah-mudahan di hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sudah bisa disalurkan lagi. Ini ada anak-anakku yang mengisi lagi polybag yang sudah diisi 400-an lebih kemarin, itu sudah diaturkan di dalam bedengan atau tempat pembibitan. Ada tomat yang sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, sudah berbunga ya. Saran 3 minggu ke depan ya ada buah yang bisa dipetik dari tomat ini. Ini tanah yang gersang sesungguhnya, kurus. Tidak punya kandungan pupuk, jadi dibuatkan bedengan seperti ini. Kemudian diletakkan pupuk organik, dan ada tanaman-tanaman di atasnya. Ya, ini rencana untuk ditanami batang singkong ya, potongan batang singkong di sini ya. Ubi kayu. Ya, apa manfaatnya, tentu amal luar biasa ini anak-anakku ya, Kak. Turut membantu saya di sini. Mereka adalah tenaga-tenaga sukarela. Dan ini bukan kali ini, sudah sekian kali lamanya masuk di sini ya. Sepanjang saya di sini 4 tahun kurang lebih, mereka pun mengambil bagian di sini. Ya, bedengan yang dibuat ini mereka yang membuatkannya, saya yang mengaturkannya. Seperti ini modelnya, ini sudah ditanami ya. Ada bagian depan ada pepaya, di sini ada batang singkong ya, kayu. Jadi kalau bertolak dari tanah ini, ya apa sih yang sebenarnya bisa tumbuh? Tanaman-tanaman hortikultura yang sesungguhnya kita manfaatkan tidak akan bisa kita nikmati atau tumbuh sesuai dengan harapan kita tanpa dibantu dengan pupuk organik. Tanganku yang dua dibantu dengan tangan anak-anakku, tangan istri untuk bekerja di sini. Di Yayasan Marampa Talulolona Gereja Toraja. Jadi berbuatlah sesuatu, jangan terlalu banyak mengeluh tentang tanaman-tanaman atau buah yang kita konsumsi masuk di daerah Toraja tanpa kita melakukannya. Tanam lombok sendiri, tomat, sayur-sayuran. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kita sehat semuanya. Toraja menanam sayur.
Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Selasa 12 Mei 2020, Pendeta Raseli Sinampe. Selamat.